Dalam momen peringatan ulang tahun ke-60 Wiji Tukul, para aktivis mengingatkan janji pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat. Para aktivis HAM bertekad terus mencari Wiji Tukul dan para aktivis yang hilang di tahun 1998. Ulang tahun Wiji Tukul yang ke-60, 26 Agustus 2023 lalu, diperingati aktivis yang tergabung dalam koalisi Menolak Lupa. Penyair dan aktivis hak asasi manusia itu hilang pada tahun 1998 dan hingga kini nasibnya tak diketahui. Para aktivis HAM menegaskan agar pencarian terhadap Wiji Tukul dan orang-orang hilang yang diduga terkait pelanggaran HAM berat tidak berhenti. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pun menagih janji Jokowi dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Bagi saya, mereka itu seperti bunga-bunga yang berguguran, yang dipaksa melayu, dipaksa layu oleh keserakahan kekuasaan itu. Tetapi perjuangan untuk mencari mereka nggak boleh berhenti. gitu. Karena itu mari kita terus bertanya kepada siapapun, termasuk saya kira kepada Jokowi yang berjanji dan tidak bertanggung jawab atas janjinya. Saat peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat sesuai prinsip keadilan bagi korban. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku hambrat. Wiji Dukul lahir di Solo 26 Agustus 1963. Wiji aktif menulis puisi dan berteater sejak duduk di bangku SD. Jejak aktivitas Wiji Dukul dimulai dari teater Jagalan Tengah, Sanggar Suka Banjir, dan bergabung Partai Rakyat Demokratik publik mengenal Wiji Tukul dari puisi-puisinya yang umumnya ditujukan pada masalah sosial, politik, dan otoritarian era Orde Baru. Puisi yang paling terkenal berjudul Peringatan di mana ada satu kalimat, hanya ada satu kata, lawan. Pada tahun 2000, istrinya, Sipon, ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan bahwa Wiji Tukul hilang. Selain Wiji Tukul tercatat 13 aktivis yang hilang di tahun 1997 hingga 1998 Tim Liputan Kompas TV Sejauh ini, saudara, seperti apa komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Jamil, juga dari uh, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Pak Nasir. Bergabung melalui ya, Zoom dengan Pak. kami, dan... Uh, Bang malam, Usman, apa kabar? Sehat. Malam sehat. Sehat selalu. Malam, saya, saya sebelum ke Pak Nasir ingin ke uh, Bang Usman dulu. Pemerintah ini kan sudah berkali-kali sebenarnya bicara soal menyelesaikan ya. uh, pelanggaran ham berat di masa lalu. Kalau anda sendiri melihat sampai dengan saat ini komitmen itu terlihat? Ya, komitmen itu masih separuh hati. Kenapa? Karena tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh negara sesuai dengan undang-undang. Saya ambil contoh karena ini dianggap sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu dan itu artinya adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000. Dalam Undang-Undang itu, ketentuan pasal 43-nya menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Di dalam pasal yang sama dijelaskan pengadilan HAM ad hoc yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut dibentuk dengan keputusan Presiden dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat pernah mengusulkan pada tahun 2009 untuk adanya keputusan presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat khususnya penghilangan orang secara paksa. Tapi hingga hari ini keputusan presiden itu tidak pernah diterbitkan. Bahkan sebagai pribadi Joko Widodo sebelum terpilih sebagai presiden dan setelah terpilih sebagai presiden menyampaikan janji itu langsung kepada Mbak Dia Sujirah atau Mbak Sipon istri dari Wijituko bahwa ia akan mencarinya, mencari kejelasan nasibnya. Apakah ia masih hidup, ataukah ia telah meninggal? Kalau masih hidup ia disekap di mana, dan kalau telah meninggal ia dimakam di mana. Nah hingga Mbak Dia Sujirah atau Mbak Sipon ini meninggal dunia pada tahun ini, janji itu tidak pernah terpenuhi. Bahkan tidak ada satupun langkah dari pemerintah, khususnya dari presiden, untuk memenuhi kewajiban negara di dalam undang-undang itu okay. tadi saya baru sebut dua hal itu hal yang lain yang saya kira penting yang pernah uh, uh, disuarakan oleh para keluarga orang-orang hilang dan juga diterima oleh dewan perwakilan rakyat pada tahun 2009 adalah mencari kejelasan nasib itu hmm. dengan membentuk komisi atau tim ada sejumlah saksi kunci yang melihat sejumlah pemuda diculik diamankan dihilangkan bahkan beberapa itu dieksekusi di sebuah tempat yang titik koordinatnya sangat jelas gitu ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada bukti, saya kira itu keliru. Sulit untuk bukti. Yang terjadi adalah tidak ada langkah yang konkret untuk membentuk misalnya sebuah tim atau sebuah komite untuk mencari kejelasan nasib mereka. Atau misalnya dalam konteks pengadilan hak asasi manusia, tidak ada langkah konkret dari jaksa agung dan tidak arahan, tidak ada arahan konkret dari presiden kepada jaksa agung untuk melakukan penyidikan pro justisia. Penyidikan pro justisia itu adalah mencari bukti-bukti untuk membuat semakin terang kejahatan itu dan mencari siapa pelakunya. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita bicara soal bukti-bukti itu kan disebutkan sulit sebenarnya untuk mengumpulkan bukti untuk. Menurut pemerintah, hal itu. tapi tidak pernah ada langkah yang dilakukan. Oke. Okay. Tapi kalau menurut anda bukti-bukti itu tidak sulit sebenarnya tidak ditemukan. Tidak sulit. Tidak sulit. Asal ada penyelidikan yang independen diisi oleh orang-orang yang punya integritas moral yang tinggi dan dibentuk sebuah tim yang memang kredibel, jelas komisionernya, jelas mandatnya, jelas anggota-anggotanya, dan juga jelas perangkat-perangkat kebutuhan administratif, logistik, dan seterusnya. Jadi, okay. saya pernah bicara ini dengan uh, Presiden uh, Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010. Waktu itu, kami, saya... Presiden SBY, kemudian Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, didampingi oleh Deni Indrayana. Presiden SBY sempat mengatakan, "Dari mana kita memulainya? Dan apakah nanti pemerintah tidak disalahkan kalau ternyata tidak ketemu? Bagaimana mencarinya? Saya jelaskan sejumlah saksi yang merupakan kunci untuk membuka penghilangan orang secara paksa itu. Dan saya katakan, kalau memang tidak ditemukan." nasibnya keberadaannya keluarga korban mungkin akan tetap menerima dan ikhlas karena pemerintah sungguh-sungguh dalam mencarinya. Ada langkah nyata di yang bisa dilihat proses mencarinya itu itu akan menciptakan keharuan tersendiri gitu. Oke. Katakanlah mengerahkan aparat penegak hukum, mengerahkan aparat keamanan, mengerahkan badan SAR misalnya untuk katakanlah ada beberapa titik di mana diduga sejumlah aktivis itu tidak semua dibuang ke sebuah perairan di laut sekitar okay. Jakarta. Nah, kalau itu dikerahkan, dicari saya kira proses pengerahan itu itu akan menimbulkan keharuan tersendiri akan okay. menjadi semacam tetesan keadilan gitu ya. Mm -hmm. Paling Maka, tidak ada ada sesuatu yang bisa dilihat paling bahwa tidak pemerintah serius. Paling tidak lihat kesungguhan pemerintah okay. gitu. Nah, kesungguhan itu yang tidak tidak Anda lihat sampai sekarang. sekarang ya. Saya ingin ke uh, Panasir dulu. Kalau DPR bagaimana uh, Panasir? Ini kan Tadi Pak Bung Usman mengatakan bahwa setengah hati pemerintah DPR bagaimana mendorong ini agar pemerintah serius gitu menangani masalah uh, pelanggaran ham berat masa lalu. Ya terima kasih. Jadi Bung Usman tadi sudah menyampaikan <tuh> bagaimana sikap DPR RI ya, tahun 2009. Waktu itu saya juga hadir dan ikut dalam arti uh, mendengar dan menyaksikan rekomendasi itu dibacakan karena saya sejak 2004 eh, sudah eh, ditugaskan menjadi anggota DPR RI. Tapi memang eh, sepertinya ada satu kekuatan yang mencoba untuk menghalang-halangi ya upaya-upaya untuk ini bisa terang menerang. Saya katakan eh, ada satu kekuatan itu memang ini seperti sulit juga untuk kita tebak Kemana Kekuatan harapnya? ini dari mana datangnya, Pak Nasir? Ya tentu saja barangkali mereka yang uh, dulu punya kaitan, punya sejarah dengan peristiwa tersebut yang hari ini barangkali masih uh, eksis ya masih uh, punya anak buah dan lain sebagainya. Tapi ini kan sesuatu yang uh, seperti kita apa namanya men, me, me, mencium atau mendengar uh, aroma sesuatu yang kita uh, hmm. dengar, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Okay. Tapi saya ingin ingatkan juga sebenarnya. Okay. Ya, kepada Pak Jokowi filosofi mengapa kita membutuhkan negara dan hukum ya ketika kita ditanya mengapa kita membutuhkan negara dan mengapa kita membutuhkan hukum karena dengan negara dan hukum itulah kita bisa hidup aman bisa hidup tentram bisa hidup damai dan hidup tanpa ketakutan okay. jadi kalau kemudian negara tidak mampu ya melakukan itu akhirnya setiap orang itu seperti berada di lorong-lorong gelap okay. ketika Panas. dia Benar, ya, Pak Nasir, Setelah 2009 itu, ada lagi kah upaya yang dilakukan oleh DPR, kemudian untuk mendorong pemerintah menyelesaikan ini. Begini, eh, ini kan kelembagaan, ya. ya. Seharusnya presiden juga melihat itu sebagai sebuah kelembagaan, ya. Jadi, eh, periode eh, masa Susilo Bambang Yudhoyono, ke, ya, kemudian sampai sekarang itu kan kelembagaan eh, presiden nah DPR juga sudah melakukan itu jadi kan e, e, pertanyaan simpelnya yang sudah yang sudah direkomendasikan saja itu tidak tidak dijalankan tapi memang e, saya harus akui bahwa dalam soal hak asasi manusia kita ini masih ambigu ya hmm? masih double standar ya jadi ini persoalan kita hari ini double standar bagaimana ini? pak Nasir ya ya double standar artinya kita tidak begitu sungguh-sungguh ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran ham berat masa lalu, ya termasuk juga penculikan terhadap aktivis, ya. ya yang 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 meninggal, yang dikembalikan dan yang hari ini sampai hari ini tidak tahu kemana posisi keberadaan mereka, apakah sudah meninggal atau masih hidup, kan begitu. Nah karena itu saya katakan di akhir uh, ujung pemerintahannya, kita berharap presiden bisa uh, merealisasikan komitmennya. Okay. Sebab kalau misalnya komitmen tidak direalisasikan, itu seperti orang komat kamit, gitu ya. Okay. Nah, Oleh karena itu, saya berharap Presiden bisa merealisasikan ini. Baik, seperti... saya kembali nanti lagi ke anda. Saya ke Bung Usman lagi. Bung Usman, kalau tadi dikatakan memang sulit rasanya seperti ada kekuatan besar yang disebut oleh Bung Nasir Jamil. Tapi kalau anda menilai, kenapa pemerintah sulit melakukan ini? Ya, kalau dilihat dari era pemerintahan sebelumnya. Memang ada keengganan untuk berhadapan dengan instansi militer, uhum. dan ini berangkat dari uh, cara pandang yang gagal membedakan antara instansi dengan pertanggungjawaban individu. Di dalam pelanggaran ham berat, karena itu tergolong kejahatan, maka pertanggungjawaban yang dikejar adalah pertanggungjawaban orang, individu. Baik itu yang melakukan langsung secara individu maupun yang menyuruh melakukan. Bukan instansi. Bukan instansi. Dan karena tidak pernah ada pertanggungjawaban ins, individu, maka ada kesan bahwa tudingan ini selalu kepada instansi. Padahal tidak benar. Dan sayangnya, kadang-kadang di dalam pimpinan instansi juga ada keengganan karena peristiwa itu misalnya melibatkan mantan seniornya. Demikian pula dalam konteks pemerintah. Jadi ada yang pemerintah sendiri takut pada personal. Anda melihat ada Pada individu. personal yang sangat mungkin di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Bu Megawati sebagai wapresnya menimbulkan ketidakstabilan politik. Jadi persoalan pelanggaran HAM berat ini dipandang sebagai ancaman kalau diselesaikan. Ancaman terhadap stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Padahal justru kalau itu dipecahkan, maka bangsa kita bisa memiliki fondasi yang sangat kuat untuk membangun ekonomi ke depan, membangun Keadaban politik ke depan yang memuliakan manusia dan tidak lagi mencari dalih atau menjustifikasi pembenaran-pembenaran terhadap praktik yang jelas-jelas anti kemanusiaan. Seperti tadi, kalau okay. kita lihat profilnya WG Tukul di dalam infografis Kompas, dia hanyalah seorang penyair, dan di dalam karya-karya sajaknya atau puisinya tidak ada kata-kata yang sifatnya, katakanlah berupa ujaran kebencian agama atau etnisitas okay. atau ajakan perang atau advokasi hasutan kekerasan tidak ada. Okay. Tidak tapi ada yang kriminal dari tindakannya. Ah, pemerintah kan perbedaan pandangan politik. Oke, okay. pemerintah kan sekarang um, melakukan penyelesaian dengan non-yudisial ya. Yep. Kalau Anda melihat itu bagaimana? Ya, penyelesaian non-yudisialnya bahkan hanya separuh atau sebagian kecil dari unsur penyelesaian non-yudisial yaitu hanya dengan Pemberian hal yang sifatnya material. Hmm. Soalnya itu tidak kemarin, cukup ya? Saya kira jauh dari cukup. Okay. Karena yang dibutuhkan oleh para korban ini sebenarnya adalah kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam peristiwa itu. Kenapa anak saya dibunuh? Kenapa anak saya diculik? Okay. Kenapa suami saya dihilangkan secara paksa? Kenapa istri saya atau kakak perempuan saya diperkosa? Dan kenapa saudara saya yang perempuan Tionghoa itu diperkosa okay. secara begitu brutal secara rasis misalnya itu penjelasan penjelasan yang penting okay. untuk diakui oleh negara. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks itu menuliskan fakta-fakta kejahatan kemanusiaan itu di dalam sejarah, okay. mengungkapkan fakta-fakta yang benar, memperbaiki bagian-bagian sejarah yang manipulatif, yang memutarbalikan fakta, yang membenarkan kekerasan politik atas nama ideologi Oke, baik. dan lain sebagainya. Kita tahan di sana dulu, saya ingin ke Bung uh, Panasir dulu. Panasir um, terakhir ini, adakah hal yang bisa dilakukan oleh DPR sekarang untuk uh, uh, kembali mengingatkan atau mendorong pemerintah menyelesaikan masalah HAM berat masa lalu? Sebenarnya dalam rapat-rapat dengan Jaksa Agung, Komisi 3 selalu mengingatkan Soal pelanggaran HAM berat masa lalu ini, bahkan dalam anggaran-anggaran yang dialokasikan di Kejaksaan Agung, juga tercantum di apa nomenklatur tentang pelanggaran ham berat masa lalu tapi sampai hari ini seolah-olah itu tidak tidak bergerak sama sekali tidak ada kemajuan yang berarti okay. tapi memang ini ini soal cara pandang yang dia katakan oleh Bung Usman Hamid tadi itu nah karenanya dalam pandangan saya ini negara dia punya segalanya dia punya orang dia punya instrumen hukum dan lain sebagainya makanya rasanya mustahil kalau negara tidak mampu uh, mengungkapkan uh, apa kegelapan ini okay. menjadi Terang benderang, jadi, jadi DPR dalam hal ini, Komisi Tiga selalu mengingatkan jaksa. Agung. oke, okay. di, 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 diingatkan dan didorong terus ya, uh, panasir ya, karena kalau diingatkan, diingatkan itu lupa lagi. Iya, makanya harus kita dorong sama-sama sebenarnya. Yeah. 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 Oke, okay. singkat paling, saja memang, yeah. eh, ya, agak repot kalau kita mendorong mobil mogok. Itu problem <laughs> juga. Itu yang, yang sekarang yang, tidak mobil mogok, kan? Ya, <laughs> <laughs> yang paling mungkin uh, yang bisa dilaksanakan kalau saja. ada kemauan politik adalah. Uh, Pak Nasir dan kawan-kawan meminta pimpinan dewan untuk memeriksa rekomendasi dewan tahun 2009 memastikan apakah pernah ada surat resmi kepada presiden saat itu. Oke. Okay. Dan kalau itu tidak ada, maka pimpinan dewan yang sekarang, masuk Ibu puan, saya kira perlu menyurati Presiden Joko Widodo agar secara undang-undang undang-undang uh, pengadilan hak asasi manusia menjadi jelas perintahnya itu yaitu okay. pasal 43 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 untuk mengusulkan kepada Presiden pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan sebuah keputusan Presiden. Baik, itu mungkin bisa nanti uh, Bung Nasir Jamil mungkin yang akan bisa uh, mengecek lagi itu. Terima kasih untuk perbincangannya anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Bung Baik. Usman Hamid. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat selalu Bapak-Bapak.